Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang ya, untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Novin 270 ya, dengan cincu sementara Bang Halim, dan untuk helpernya Cakiba. Cakiba. Wih, ada gadisnya naik ini. Ikut ya, Bang Halim. Rafa Farah gak siap bergerak, kawal polban. Sini. Oh, sini. Bukan jadi polban, jadi apa? Guru. Oh. Dengar. Iya, dengar. Kawal polban nih. Gak mau polban, bu guru. Oh, ini kawal bu guru. Iya. Biar bisa ngajar ketua. Bukan saya lo yang ngajari. Iya, itu memang kan, Pak. Kan bilang polban gak mau, ya kan? Mau jadi guru. Ya. Ini Pak Agut kawal bu guru mau ngajar Pak Ketua. Gimana itu? Aduh, saya bukan ngajari lu ketua ini. Ya tahu sendiri lu langsung jawab mau ngajar Pak Ketua. Iya. Aduh, ketua, ketua. Baik, bakal busane baik kalau bisa busana. Ih, ini Bapak. Balik itu 200. Bapak sama Ibu ini. Ini mau kemana ini Bapak sama Ibu ini, Ibu? Kenduri, Pak. Oh, Kenduri. Asli Duri. Tapanuli Utara. Oh, Tapanuli Utara aslinya? Medan, Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara. Sering naik ALS Bapak sama Ibu? Selalu memang, kalau berpergian ke sini ya ALS. Oh, di sini ada putra atau saudara di sini, Pak? Anak. Putra, anak perempuan, anak kawin sama orang sini, orang Jogja. Orang Jogja. Satu di Semarang, kawin. Oh. Laki anak saya, kawin sama orang Semarang, perempuan. Iya. Terus di Jogja tinggalnya di mana, Pak? Di Jogja ini, Bangun Tapan ini. Oh, Jalan Wonosari berarti, arah ke Wonosari. Baik Pak, semoga perjalanannya menyenangkan, lancar, selamat sampai di Kota Duri ya. Iya. Kota Duri. Anak di situ. Kalau kami tinggal di Sibolga, jauh. Oh, tinggalnya di Sibolga. Jadi ini sekalian ya Pak ya, dari Jogja ngunjungin Jogja Duri. Oh, iya. Baik. Terima kasih Pak. Bapak dari mana? Saya dari channel Rafa Farah Family, hanya meliput keberangkatan bis ALS yang dari Jogja. Oh iya, saya sering nengok di TV itu ya, di Google apa ya, saya lihat di video selingkuh ini sering bermasalah, saya lihat. Wah, tabrak lah, apalah. Iya, Rafa Farah Family. Ini drivernya namanya Bang Halim, ini Cak Ibal. Marga Nasution. Marga Nasution. Iya. Kami numpang ALS tidak ada, tidak muncul kaki. Iya, ini jadi masalah. Ada sekatnya Pak sekarang Pak. Iya. Karena kadang kru merokok, jadi kan biar lebih nyaman penumpang. Jadi saya minta cepat ini mengejar itu. Saya pesan dari hari Selasa. Iya. Berangkat hari Minggu 5 hari dapat di depannya. Tahu hari Minggu ditukar hari Senin katanya. Asal dapat di muka bisa meluncur lah. Iya. Iya katanya, ternyata tidak dapat juga. Ada sekatnya. Iya, tadinya di sini saya pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, ini lutut nih. Iya. Tua, kan? Lebih lega ya Pak ya. Iya. Mentok nih memang ada sekatnya itu, jadi kaki mentok ya, jika bisa los. Tapi untuk depan pandangan luas Pak, ke depan Pak. Iya. Ya, semoga perjalanannya menyenangkan, Pak. Dan terima kasih setelah setia dengan ya. ALS. Bapak orang sini? Saya orang sini, Pak. Orang sini ya? Iya, Jogja. Nanti saya orang Jogja, orang sini. Oh, gitu. Orang kayaknya kayak ini, Pak. Jogja, Semarang, Melantu juga. Ini Melantu laki, Semarang, Melantu perempuan. Iya. Terima kasih, Pak. Aduh, ya. Melantu laki juga. Oh. Bukan baru. Baik, Bapak berarti tinggalnya di Sibolga ya tapi ya? Sibolga. Dinas di? Siun. Dulu di? Bank Indonesia. Oh, di Bank Indonesia. Di Sibolga sana, Pak? Mantap, ini jadi di BUMN. Terima kasih, Pak, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dicapin assalamualaikum sama Bapak ini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik mau kemana? Mau jadi mata pindah. Oh. Polban atau bu guru? Bu guru.
Wah, peluru malam. Ini peluru malam yang kemarin pada di komen ya. Itu peluru malam Rengganis. Peluru malam. Peluru tembak. Mau nyalip. Peluru malam Rengganis. Halo. Artisnya Sugeng Rahayu itu. Ah. Di kantor lah. Kantor. Ada. Cak Iqbal. Oh, halo. Selamat siang Mas Agung. Aku pengen menemani Cak Iqbal sebenarnya. Siap. Kapan-kapan aja Cak Iqbal ya? Saya pun juga sebenarnya kalau boleh dibilang jujur, rindu Mas Agung. Rindu ya? Rindu banget sama Mas Agung saat kita, saat saya ya teman-teman kerja bareng sama beliau di pariwisata juga mengkondisikan, mengkondisikan furniture beliau yang ada di Solo di sini. Josh, pokoknya Cak Iqbal. Nanti ya Cak Iqbal ya? Ya, kita ya. Kita agendakan lagi. Wah, ngiri semuanya. Lanjut. Iya, ya, nggak lanjut. Medion, medion! Dusel-dusel, Sugeng Rahayu dusel-dusel. Wow, wow. Rengganis dia mau ancang-ancang dia. Mau ancang-ancang itu gaspol. Begitu. Peluru hijau. Malam. Penonton harap tenang. Yang akan membawa segala penumpang dari Yogyakarta Mas Agung ya. Iya. Menuju Terminal Purabaya yang ada di Surabaya. Surabaya. Bungurasi. Bungurasi. Jangan lupa teman-teman bantuan like untuk rekan-rekan di channel Rempah-Rempah ini dimanapun berada, mohon bantuannya like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk channel SOS 270. Oke. Okay. Biar cepat berkembang teman-teman ya. Oke. Okay. Saya tanya SOS 270. SOS 270. Thank you Mas Agung. Ya. Sudah ada channelnya ini? Itu tadi. SOS 270? SOS 270 sudah ada? Sudah ada apa? Dua video aja Mas Agung. Dua video aja ya? Tapi ya. Channelnya Cak Iqbal itu? Bukan. Channelnya? Channel tetangga sebelah itu. Siapa? Channel bersama. Channel bersama. Oh, channelnya Bang Alim? Bang Alim. Oke. SOS 270. Nih, jangan lupa ya subscribe channelnya SOS 270. Dua pintu bulu? Dua pintu bulu. Atau enggak SOS? Bukan, memang sengaja nggak dibikin sauce mas, tapi dibikin sous. Pakai tulisannya gimana itu? S-O-U-U-S, sous. S-O-U-U-S. U-S. Nah, biar tampil lain daripada sauce. Lain. Nah, bukan 270. Sauce, tapi sous. Sous, 270. Ini berawal dari bahasa Brasil, sous. Artinya? Yang artinya, apa ya? Bisa kencang, bisa perlahan tapi pasti, ya gitu, tetes tapi bening, bisa lah. Seperti itu, banyak lah artinya mas ya, artinya ya. Daripada ribet gitu kan mending kalem 270 gitu kan malah lebih gampang. Oh gitu ya, ya bisa sakar nanti lah mas. Yang penting hatimu bahagia lah mas. Oke, yang penting kue seneng ya. Oke. Sous 270, jangan lupa subscribe channel Sous 270. Mas Ajis ke tempat Pak Suryo ke 378. Iya. Untuk hari ini pun nanti tidak maksimal ya karena saya harus ngantar anak saya ke rumah sunat untuk khitan anak saya. Iya, memang ada kemarin ya. Iya. Jadwalnya hari ini Bang Alip, jadi ya akhir-akhir ini mungkin nanti setelah zuhur pulang.
Ya, semoga. Dan semoga besok tidak rewel, jadi saya bisa saya tinggal. Ya, sagung ya. Kedepannya, ini kan memang dari salah satu dari apa ya, rukun ya. Iya, betul, betul, betul. Semoga setelah sikitan menjadi putra yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Terima kasih Cak Iqbal. Karena saya juga sedih mas, di saat Mas Agung ada hajatan gini saya nggak bisa datang. Ini, gitu. Ya ini mendadak Cak Iqbal, dan ini pun nanti cuman kita aja, yang penting mohon doanya semoga lancar. Pasti amin Mas Agung. Amin. Berarti ini kitanya nanti bulan berapa gitu acara campur sarinya ya? Bisa diatur Cak. Bisa diatur. Nunggu Cak Iqbal. Halo Menteri, ini pesawat 270 mau landing, tolong kasih parkir. Ultraman. Siapa? Ultraman. Siapa yang Ultraman? Ini. Bapak kata. Ultraman katanya. Ultraman itu gimana? Ya, pakai kacamata hitam. Oh. Mau nunggu jumpa ibu guru ini. Oke ya teman-teman, jangan saya akhiri untuk video siang hari ini. Pokoknya pantang terus, ikuti terus di channel Rafa Para Family. Nanti saya videokan di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Perhatikan. Mau ngajar Pak Ketua, Bu Guru. Horas. Biar nggak lost.